kali ini kita mau nge-vlogin laksa Betawi Pak Tian ya. Ini posisinya adanya di belakang Samsat. Nah, dekat lapangan ini ya. Kemudian, nah ini posisi jalanannya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Nah, ini memang yang jualan cukup banyak. Nggak cuma laksa doang ya. Ada buah juga. Nah, ini dekat masjid nih kalau misalnya diperhatiin. Nah, ini dia ya. Halo, boleh tahu namanya siapa? Jualannya dari jam berapa kalau boleh tahu? Dari jam 8 sampai jam 5. Jam 5 setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Kalau boleh tahu, ini bisa via GoFood, GoShop nggak sih? Ya, pertama sih udah, tapi yang lagi nggak aktif aja sekarang. GoFood-nya? Iya. Oh, tapi ada? Ada. Namanya sama ya, kayak Laksa Patian juga? Iya, Laksa Patian. Oh, berarti kalau misalnya ada order, berarti ke depan dong? Bisa, ke depan juga. Barengan? Juga bisa. Oh, oke. Kemudian kalau misalnya ada yang mau order, via WA bisa? Bisa. Nomor WA-nya berapa? 0857-1925. Iya. 3938. Oke, bisa diulang lagi. 0857. 1925. 3938. Oke. Ini kalau pernah udah ada yang order nggak? Kalau yang di depan kan pernah cerita katanya dari wali kota pernah ada. Ya. Kalau yang di sini sama? Di sini catering. Pesan catering lewat catering mengajar. Oh, catering aja ya. Yang order. Oh, biasanya minimal berapa? Satu gerobak. Oh, satu tempat, satu gerobak ini. Satu gerobak berapa tuh? Oh, satu gerobak itu saya itu 18.800. 1.800. Oh, gitu. Tapi harus beli yang untuk satu gerobaknya ya. Berarti kalau misalnya kalau yang sedikit-sedikit gitu? Oh, sedikit minimal ya 500. Oh, itu ada ya. Orang hari buat arisan. Oh, siap. Kemudian harganya kalau boleh tahu satu porsinya berapa sih? Oh, satu porsi ini 13.000. 13.000. Oke. Jadi deh kalau gitu aku mau dong satu, boleh dikasih tahu ininya. Oh iya, sebelumnya aku nanya dulu kalau ini buatnya oncomnya butuh satu hari itu berapa banyak? Oh, satu hari ya paling kira-kira itu 1 kilo. Kemudian kalau itu togenya? Toge ini minim sehari itu 5 kilo. Kemudian apa lagi? Lontongnya bun, mana nih? Oh, ada iya. Kemangi. Kemangi berapa nih? Kemangi itu milik itu kalau kemangi itu satu ikat. Kalau yang ini? Kalau ini setengah kilo, 1 kilo. 1 kilo. Bihun, ya. Ini apa nih sambel ya? Sambel. Sambelnya berapa nih? Sambel ini setengah kilo. Ini boleh dilihat? Boleh, tahu. Ini tahu. Tahu kuning ya? Tahu kuning. Berapa plus? Berapa biasanya? Itu habis saya 50. Oh, 50. Boleh dilihat toginya? Ini tadi berapa toginya? Toge 5 kilo. Oke. Ini lontongnya ya. Ini lontongnya yang dibawa masih ada lagi? Lontong masih ada. Oh, masih banyak. Siap. Diumpetin di atas ya. Siap. Oh iya, ini masih banyak ini kelihatan. Oke, aku mau dong satu. Nanti dikasih tahu prosesnya. Boleh. Di sini. Harinya buatnya berapa banyak kuahnya? Kalau kuah itu satu dangdang penuh kelapa jadi 10 butir. Oke. Iya. Tahunya udah dimasukin duluan ya? Udah. Jadi dimasukinnya berapa biasanya? Ya tergantung ininya, ada 10 atau 5. Tapi ini udah sampai yang tanda area sampai penuh ini, atas. Ini tadi wow. Segini, Pak. Penuh juga ya. Oke, terus harinya ya, bawahnya. Siap. Oke. Pertama boleh disebutin ininya apa? Pertama lontong dulu. Terus kasih oncom. Kasih kemangi. Kasih bihun. Terus kasih
ini ya, kalau 5 kali bisa 5 kali. 5 kali ininya. Iya. Oh, biar ini ya, biar lembek ya. Layu. Oh, biar layu. Siap-siap. Sambal. Oh, boleh. Iya ya, laksa Betawi Pak Tian ini cabang yang samping Samsat ya. Jadi kalau yang mau nyobain, kalau misalnya lagi lewatin di daerah Cinere, nah itu dia ada dua, samping Samsat sama yang di sini. Oke, kita cicipin ya. Nah, ini dia ada tahunya. Kemudian ini dia, dilihat ya, tadi dia ada, dia tuh di ininya sampai 5 kali katanya dia member ini, biar ininya agak lebih lembek ininya ya, biar layu katanya. Oke, kita cicipin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa kelihatan ini untuk santannya ya. Oh ya, tapi sebelumnya kita campur dulu nih untuk sambelnya. Ini rasanya manis juga ya, mungkin ini manis dari santannya ya. Oke, ini kita cobain tahunya. Oke, ada oncomnya juga loh ya. Ini kita lihat, nah, ini dia oncomnya. Lumayan enak. Oke guys, saya lanjutin lagi ya. Jangan lupa kasih komentarnya, kemudian klik tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.